Pada tanggal 30 Agustus kemarin, film pendek yang berjudul Anting resmi ditayangkan secara perdana di Blitz Theater Capri Mall, di mana penayangan film pendek ini dibuka secara resmi oleh Dinas Pariwisata Kepulauan Riau dan juga dihadiri oleh Wakapolda dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad beserta ibu. Film Anting ini berbicara tentang persahabatan dua orang anak remaja yang berbeda agama, juga budaya, namun perbedaan yang mereka hadapi tidak membuat persahabatan mereka luntur hingga mereka tua. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.